Kadin dan didampingi CSR kita dari pimpinan Bank Jateng Cabang Surakarta. Dalam rangka hari TNI ke-79, bagi sosialnya sesuai instruksi pimpinan, supporting Pemkot dan Bank Jateng jadi suatu kolaborasi yang membuat masyarakat kita lebih aman, nyaman. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Jadi ini merupakan jabaran dari pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Komando Atas dari pimpinan TNI melaksanakan program bakti sosial. Di antaranya adalah kegiatan pengobatan gratis, pemeriksaan gigi, kemudian donor darah, kemudian hitam masal, pembagian sembako, serta makan gratis. Ini kita laksanakan serempak di seluruh Indonesia sebagai wujud nyata kepedulian TNI dalam rangka dharma baktinya kepada. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun UT ke-79 TNI, TNI bekerja sama dengan pemerintah kota, Pemkot Solo, dan Bank Jateng menggelar serangkaian kegiatan bakti sosial di Surakarta. Acara ini berlangsung setiap akhir pekan hingga puncak perayaan pada 5 Oktober 2024 dan bertujuan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan. Kegiatan bakti sosial yang diadakan di Aula Dharma Wangsa Kodim 07 DG5 Surakarta pada Minggu 22 September 2024 mencakup berbagai layanan seperti pengobatan gratis, pemeriksaan gigi, donor darah, sunatan massal, serta pembagian sembako dan makan gratis. Sekitar 500 orang diperkirakan akan menerima layanan dalam kegiatan tersebut. Selain memberikan layanan kesehatan, acara ini juga bertujuan memperkuat solidaritas antara TNI, pemerintah, dan masyarakat. Wali Kota Surakarta, Dr. Teguh Prakoso, yang turut hadir dalam kegiatan ini, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif kolaboratif ini. Dan didampingi CSR kita dari pimpinan Bank Jateng Cabang Surakarta. Dalam rangka hari TNI ke-79, bagi sosialnya sesuai instruksi pimpinan, supporting Pemkot dan Bank Jateng jadi suatu kolaborasi yang membuat masyarakat kita lebih aman, nyaman, dan ya paling tidak sejahtera. Dengan kegiatan ini di setiap hari Sabtu Minggu sampai tanggal 5 Oktober Pak Dandim support untuk makan gratis. Ya plus minus 500 orang. Ya sampai tanggal 5. Dan sekaligus dibarengi dengan bakti sosial
pengobatan gratis, donor darah, hitanan massal, dan pulangnya ke Wisma. Ini sesuatu yang luar biasa dan semoga TNI tetap kuat dengan kolaborasi Pemkot dan Bank Jateng. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Jadi ini merupakan jabaran dari pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Komando Atas dari pimpinan TNI melaksanakan program bakti sosial. Di antaranya adalah kegiatan pengobatan gratis, pemeriksaan gigi, kemudian donor darah, kemudian hitan massal, pembagian sembako, serta makan gratis. Ini kita laksanakan serempak di seluruh Indonesia sebagai wujud nyata kepedulian TNI dalam rangka dharma baktinya kepada masyarakat, sehingga dapat bersama-sama masyarakat untuk menciptakan suasana yang aman, kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Puncaknya nanti kan? Puncaknya kami tanggal 5 Oktober sesuai dengan hari ulang tahun. Kegiatan kita dipusatkan di Kodam. Jadi di sini tidak ada upacara, semuanya dipusatkan di Kodam. Karena kita juga personil kita perbantukan di Kodam, juga kita laksanakan untuk mensupport kegiatan di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. 1, Jin, 1, 2, 3. Pramuka mana sebetulnya? Pramuka. Lihat kamera, 1, 2, 3. Thank you.